kita kerja bakti untuk membersihkan saluran yang bisa dilihat dari belakang saya, dan memperingati Hari Pahlawan 10 November, kami selaku pasukan Oren dengan mengerjakan gerbek sampah di wilayah RT3 RW8 Kelurahan Tegal Alur yang tepatnya di belakang gudang Miami. Untuk volume sampah yang terangkut sekitar 45 kubik. Sampahnya itu langsung kita buang ke tempat penampungan sementara yang ada di Pluit. Nanti di Pluit diangkut oleh tipe besar langsung ke Bantar Gebang. Inilah hasil dari kerja bakti pasukan Oren UPK Badan Air yang dibantu oleh SKPD lain seperti SDA, Kehutanan, dan unsur warga serta PPSU di 5 kelurahan di Kecamatan Kalideres.